Karena sedang beristirahat, aku pun memutuskan untuk menghirup udara sejuk di depan base mafia. Namun aku mendengar dari Jebo bahwa bos Rama menginginkan untuk semua anggota mafia untuk hadir di rapat untuk membahas laporan dari divisi-divisi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih karena sudah mau berkumpul di ruangan ini ya. Pada siang hari ini, kita harus mulai rapat pertama kita karena kita harus mendengarkan semua laporan dari masing-masing divisi. Tolong, pertama saya mendengarkan dari laporan divisi keuangan. Siap, bos. Menurut saya keuangan di sini sedang menurun 5%, jadi sebaiknya kedepannya kita lebih giat untuk mencari keuangan. Oke, laporan saya terima. Silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan laporan dari divisi pertahanan dan keamanan base kita. Silakan maju ke depan. Izin melapor, bos. Iya, silakan. Dari divisi keamanan dan persenjataan ada kabar buruk di mana keamanan kita menurun sebesar 55% dan banyak persenjataan kita dan armor kita yang sudah hancur. Dan dikarenakan divisi keuangan tidak sanggup untuk membayar perbaikan, saya tidak bisa memperbaiki semua senjata dan armor kita, sehingga pertahanan base kita ya sudah menurun. Wah, baik sekali ini. Oke, laporan saya terima. Silakan kembali tempat. Apakah ada yang mau menambahi? Ada sih beberapa, bos Rama, boleh saya lagi ke depan? Oh, ya silakan, silakan. Ya, jadinya persediaan makanan kita sekarang sudah menipis dan ya ini ada beberapa stik yang tinggal dari dan ya ini tinggal ada beberapa stik yang saya punya dari sisa persediaan makanan kita dan ya habis ini udah nggak ada lagi. Wah, tidak bisa seperti ini. Kita harus menyusun strategi agar kedepannya kita bisa kembali berjaya lagi. Sekarang mungkin untungnya terdekat akan saya tugaskan kamu, Jebo, untuk pergi keluar sana mencari makanan, mencari suplai makanan untuk kebutuhan makanan dari semua family di sini ya. Oke. Okay. Tapi tenang, saya akan tugaskan juga Nepi untuk menemani kamu di luar sana ya. Nepi, kamu siap? Siap, bos, laksanakan. Oke, silakan pergi keluar. Karena mafia sudah diambang kehancuran, bos Rama pun memerintahkan Jebo untuk mengumpulkan makanan-makanan untuk semua anggota mafia. Dan ya, aku pun ditugaskan bos Rama untuk menemani Jebo untuk mengumpulkan makanan-makanan itu. Tapi pada awalnya pengumpulan makanan kami cukup lancar. Namun tiba-tiba terdengar bunyi kilat di seberang danau. Tanpa melihat ke seberang danau, Jebo sudah menyuruhku untuk pergi lari. Dan spontan aku pun ikut lari. Aku pun tidak tahu apa yang ada di seberang danau itu. Namun karena sudah melihat Jebo yang sangat panik, aku yakin yang ada di seberang danau itu pasti sangat berbahaya.